Oke, kali ini kita akan unboxing lagi sebuah casing dari Cup Gaming. Ini Cup Gaming Drup. Oke, untuk spesifikasinya untuk front panel seperti kita lihat. Tampilan depannya LED stripnya ada 2. Ini terbuat dari kaca ya. Jadi agak menonjol gitu. Dua sisi. Terus ini untuk tampilan atasnya hampir sama semua dengan Cup Gaming lainnya. USB 2, mic, headset, headset, power, USB 3. Ini ada buat tombol pengaturan LED-nya. Jadi seperti ini. Nah, jadi kita bisa ganti-ganti mode sesuai dengan yang kita suka. Oke, kita lihat untuk bagian atasnya lagi. Ini untuk bagian atasnya ada dust filter. Bisa ditambah 2 fan, 12 cm. Dan ini juga udah magnet ya. Kita lihat bagian belakangnya. Nah, kita bisa taruh kabel manajemen di sini. Ini emang nggak terlalu tebal sih ya, tapi kalau menurut saya masih muat aja kalau kita mau taruh kabel. Nah, terus juga untuk harddisk, ini ada 2 dockingnya, 2 slot. Bisa kita pasang di sini. Dan seperti biasa juga untuk casing gaming, seperti casing gaming lainnya, ini power supply-nya bisa kita taruh pada bagian bawah belakang. Kita akan lihat pada bagian depan. Untuk bagian depan seperti ini. Ini udah PSU cover, support sampai dengan ATX. Terus juga ini bisa ditambah fan 12 cm. Terus juga di sini ada tempat buat naruh SSD 2 slot ya, bagian atas dan bawah. Terus untuk bagian depan ini bisa kita tambah 3 fan 12 cm. Untuk set windows-nya ini udah tempered glass. Nanti kita bisa lihat di akhir video. Untuk harga ini kisaran antara 475 sampai 550 ya. Tergantung daerah mana kita beli barang ini.